London. Dua tokoh anti imigran di Inggris dijebloskan ke Bui setelah dinyatakan bersalah atas rentetan kejahatan kebencian terhadap warga muslim. Keduanya merupakan pemimpin dan wakil kelompok sayap kanan jauh berita First yang dikenal anti Islam, seperti dilansir The Guardian dan Reuters, Kamis, tanggal 8 Maret tahun 2018. Pemimpin Paul Golding 36 dan wakilnya Jaida Fransen 31 dinyatakan bersalah atas dakwaan pelecehan keagamaan di pengadilan Volkestone pada Rabu 7/3 waktu setempat Nama Fransen sempat mencuat setelah postingan Twitternya yang berisi propaganda anti-muslim diretweet oleh Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump pada November tahun 2017. Trump telah meminta maaf atas tindakannya itu dalam kasus ini. Golding difonis 18 minggu penjara, sedangkan Fransen difonis 36 minggu penjara oleh pengadilan setempat. Keduanya dinyatakan bersalah telah merekam dan melecehkan orang-orang yang secara salah mereka yakini terlibat dalam persidangan pemerkosaan di Canterbury, Ken. Kasus pemerkosaan itu melibatkan sejumlah pria muslim setempat, baik Golding dan Fransen sengaja mendatangi dan mengganggu orang-orang yang mereka yakini terlibat kasus pemerkosaan itu. Mereka mendatangi rumah-rumah terdakwa kasus pemerkosaan dan memberikan brosur bersifat ofensif serta meneriakan kata-kata kasar. Aksi mereka itu direkam dan videonya diposting via situs berita Infos. Video itu digunakan untuk propaganda kelompok mereka. Persidangan kasus ini menunjukkan bahwa para terdakwa tidak semata-mata mempraktikkan kebebasan berbicara, tapi malah melakukan penganiayaan keagamaan pada anggota-anggota publik yang tidak bersalah, sebut jaksa setempat. Jaswan Narwal dalam persidangan Hakim Justin Baron dalam putusannya menyatakan kata-kata dan tindakan Golding dan Fransen jelas menunjukkan kebencian terhadap warga Muslim dan Islam. Saya tidak meragukan lagi bahwa memang menjadi niat mereka untuk memanfaatkan fakta-fakta kasus Canterbury untuk tujuan politik mereka sendiri. Itu menjadi kampanye untuk mengarahkan perhatian pada ras, agama dan latar belakang imigran para terdakwa, kasus Chan Terburi, kata hakim Baron.